Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Just & Co. Pada video kali ini saya ingin membahas distorsi pada amplifier. Distorsi amplifier adalah penyimpangan sinyal output sehingga menyebabkan perbedaan sinyal input dan sinyal output. Agar penguat sinyal dapat beroperasi dengan benar, penguat sinyal memerlukan beberapa bentuk bias DC pada terminal basis untuk transistor bipolar atau gate untuk FET. Bias DC diperlukan agar amplifier dapat memperkuat sinyal input di seluruh siklusnya dengan bias titik kerja atau Q point disetel sedekat mungkin ke tengah garis beban. Pengaturan bias titik kerja akan memberikan kita konfigurasi aplikasi tipe kelas A dengan pengaturan yang paling umum yaitu common emitter untuk transistor bipolar atau konfigurasi common source untuk transistor FET unipolar. Gain atau amplikasi adalah rasio dari nilai output puncak dengan nilai input puncaknya. Jadi rumusnya adalah output dibagi dengan input. Jika kita salah mendesain rangkaian amplifier dan mengatur bias titik kerja pada posisi yang salah, pada saluran beban atau menerapkan sinyal input terlalu besar ke amplifier, gelombang sinyal output yang dihasilkan tidak menjadi reproduksi yang tepat dari gelombang sinyal input. Dengan kata lain, amplifier akan mengalami apa yang biasa disebut dengan distorsi amplifier. Berikut adalah rangkaian amplifier dengan konfigurasi common emitter. Sinyal inputnya adalah seperti ini. Maka distorsi yang bisa terjadi pada sinyal outputnya adalah misalnya terpotong seperti ini. Ini bisa dimungkinkan karena adanya tegangan bias yang tidak sesuai, terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Ada tiga penyebab distorsi bentuk gelombang. Yang pertama, amplifikasi mungkin tidak terjadi pada seluruh siklus sinyal karena level biasing yang salah. Yang kedua, sinyal input mungkin terlalu besar, menyebabkan transistor penguat dibatasi oleh tegangan supply. Yang ketiga, amplifikasi mungkin bukan sinyal linier pada seluruh rentang frekuensi input. Ini berarti selama proses amplifikasi, bentuk gelombang sinyal beberapa bentuk distorsi telah terjadi. Amplifier pada dasarnya dirancang untuk memperkuat sinyal input dengan tegangan kecil menjadi sinyal output yang jauh lebih besar. Dan ini berarti bahwa sinyal output terus berubah dengan beberapa faktor atau nilai yang disebut dengan gain, dikalikan dengan sinyal input untuk semua frekuensi input. Faktor perkalian ini disebut dengan nilai beta atau HFE pada transistor. Common emitter pada transistor bipolar atau common source pada transistor FET bekerja dengan baik untuk sinyal input AC kecil, tetapi mempunyai satu kelemahan utama, posisi dihitung bias titik Q, penguat bipolar tergantung pada nilai beta yang sama untuk semua transistor. Namun nilai beta ini akan bervariasi dari transistor dari jenis yang sama. Dengan kata lain, titik kerja untuk satu transistor tidak harus sama dengan titik kerja untuk transistor lain dari jenis yang sama, karena toleransi manufaktur yang melekat. Kemudian, distorsi penguat terjadi karena penguat tidak linier, dan jenis distorsi penguat yang disebut dengan distorsi amplitudo akan dihasilkan. Pilihan transistor dan komponen bias yang hati-hati dapat membantu meminimalkan efek distorsi amplifier. Ada tiga jenis distorsi amplifier. Yang pertama adalah distorsi amplitudo
Yang kedua ada distorsi frekuensi, dan yang ketiga adalah distorsi fase. Distorsi amplitudo terjadi ketika puncak dari bentuk gelombang frekuensi dilemahkan yang menyebabkan distorsi karena pergeseran titik Q, dan amplifikasi mungkin tidak terjadi di seluruh siklus sinyal. Berikut contoh distorsi amplitudo karena biasing yang salah. Ini adalah sinyal inputnya. Misalnya ini tegangan biasnya terlalu tinggi, maka nanti sinyal puncaknya akan terpotong karena dibatasi oleh tegangan supply-nya. Jika tegangan biasnya terlalu rendah, maka dia akan palungnya akan terpotong. Ini juga karena dibatasi oleh tegangan negatif dari supply-nya. Ketika tegangan bias diatur terlalu kecil, selama setengah siklus negatif resistor tidak sepenuhnya berjalan, sehingga output diatur oleh tegangan supply. Ketika bias terlalu besar, setengah positif dari siklus menjenuhkan resistor dan output turun hampir ke nol. Bahkan dengan set level tegangan biasing yang benar, masih mungkin terjadi bentuk gelombang output yang terdistorsi karena sinyal input besar yang diperkuat oleh penguatan sirkuit. Sinyal tegangan keluaran menjadi terpotong di bagian positif dan negatif dari bentuk gelombang dan tidak lagi menyerupai gelombang sinus bahkan ketika biasnya benar. Jenis distorsi amplitudo ini disebut dengan clipping dan merupakan hasil dari overdriving input amplifier. Ketika amplitudo input menjadi terlalu besar, clipping menjadi substansial dan memaksa sinyal bentuk gelombang output melebihi rel tegangan catu daya dengan bagian puncak atau plus VE setengah dan palung minus VE setengah dari sinyal bentuk gelombang menjadi rata atau terpotong. Untuk menghindari hal ini, nilai maksimum dari sinyal input harus dibatasi pada tingkat yang akan mencegah seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Berikut adalah distorsi amplitudo karena clipping. Ini bisa terjadi karena sinyal inputnya terlalu besar, sehingga penguatannya ini melebihi dari tegangan supply. Kalau seperti ini terjadi, maka puncak dan palungnya sama-sama akan terpotong. Distorsi frekuensi. Distorsi frekuensi adalah jenis lain dari distorsi penguat yang terjadi pada penguat transistor ketika tingkat amplifikasi bervariasi dengan frekuensi. Banyak sinyal input yang akan diperkuat oleh penguat praktis terdiri dari bentuk gelombang sinyal yang diperlukan yang disebut frekuensi fundamental, ditambah sejumlah frekuensi berbeda yang disebut harmonik yang ditumpangkan ke atasnya. Biasanya amplitudo harmonik ini adalah sebagian kecil dari amplitudo dasar dan karena itu memiliki efek yang sangat kecil atau tidak sama sekali pada bentuk gelombang keluaran. Namun bentuk gelombang keluaran dapat menjadi terdistorsi jika frekuensi harmonik ini meningkatkan amplitudo sehubungan dengan frekuensi dasar. Berikut adalah distorsi frekuensi karena harmonik. Yang warna biru ini adalah sinyal inputnya. Lalu yang warna hijau ini adalah frekuensi harmoniknya, jadi frekuensi tambahan. Kalau menggunakan konfigurasi common emitter itu kan nanti fasanya akan terbalik. Nah, karena ada gangguan gelombang harmonik ini, maka nanti sinyal outputnya bisa seperti ini, warna merah jambu. Jadi tidak sempurna seperti bentuk sinus. Distorsi frekuensi karena harmonik selalu menjadi kemungkinan dalam rangkaian penguat yang mengandung elemen reaktif seperti kapasitansi atau induktansi. Sekarang kita bahas yang ketiga yaitu distorsi fase. Distorsi fase atau distorsi delay
adalah jenis distorsi penguat yang terjadi pada penguat transistor non-linear ketika ada jeda waktu antara sinyal input dan penampilannya pada output. Jika kita mengatakan bahwa perubahan fase antara input dan output adalah nol pada frekuensi dasar, penundaan sudut fase yang dihasilkan akan menjadi perbedaan antara harmonik dan fundamental. Penundaan waktu ini akan tergantung pada konstruksi penguat dan akan meningkat secara progresif dengan frekuensi dalam bandwidth penguat. Berikut adalah distorsi fase karena penundaan. Dikarenakan gangguan dari gelombang harmonik, maka fase penundaan, sehingga nanti bentuknya seperti warna merah jambu. Selain amplifier audio kelas atas, amplifier paling praktis akan memiliki beberapa bentuk distorsi amplifier yang merupakan kombinasi dari distorsi amplitudo, distorsi frekuensi, dan distorsi fase secara bersamaan. Pada sebagian besar aplikasi seperti pada penguat audio atau penguat daya, kecuali jika distorsi penguat berlebihan atau parah, biasanya tidak akan mempengaruhi pengoperasian atau suara keluaran penguat. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.